showcase merek Saps ini ya. Kalian masih baru, masih disegel. Jadi kita hanya bisa melihat ya. Sharp. Satu, dua, tiga. Ada tiga rak ya. Ini tampak depan ya. Oke, di situ ada tombol ya, tombol ya, tombol on, off, sama lampu ya, power lampunya ya, ada ya. Itu ya, kelihatan ya. Oke. Ini adalah rangkaian dari wiring diagram ya, wiring diagram daripada showcase Sharp. Ini tegangannya 220 volt, 50 Hz. Dibuat oleh PT Sharp Electronic Indonesia. Oke ya. Secara konstruksi showcase sama seperti kulkas ya atau freezer ya, lihat ya. Oke. Ini adalah kompresor ya. Nah, ya, adalah kompresor. Ini ada saluran pembuangan, ada pendinginnya di bawah itu. Nah. Oke. Ini kompresornya ya, jenisnya ya. Oke. Ya. Ini tampak belakang ya. Ini tampak samping ya. Nah, oke, coba kita hidupkan ya, kita operasikan showcase tersebut. Ya, kita coba operasikan. Nah, oke ya, ditandai dengan lampu indikatornya sudah hidup ya. Tas ya. Oke, lampu indikator hidup, lampu power juga hidup. Oke, nampak ya. Jadi ketika kita masukkan barang, makanan, minuman, atau lain sebagainya, akan kelihatan indah. Kenapa? Karena dilengkapi dengan itu ya, pencahayaan yang bagus ya. Dan di sini bilik-biliknya atau ruangannya atau space-nya ini dilengkapi dengan plastik kaca ya, yang bisa membagi cahaya ya, sehingga kelihatan makin bagus ya. Itu lampu power, power on ya. Oke. Oke ya, demikianlah review singkat saya mengenai showcase merek Sharp ya. Sekian dan terima kasih.